ini kita lagi ada di salah satu restoran. Makan di Oju, lagi pengen nyobain. Karena waktu itu yang di satu mall gitu perlu kayak penuh banget parah. Dan sekarang kita udah mesen beberapa menu yang andalan mereka yang sebentar lagi datang. Tapi sekarang ini kita dapat side dish-nya. Apa itu side dish? Makan. Ih, serah cobain tuh. Nah. Sumpah ini enak nih. Sendok. Sendok. Betul. Ini maksudnya makan aja nih. Ini kan ini, apa namanya? Kimchi. Kimchi. Ya nggak apa-apa. Baik aja. Baik. Kita cobain dari ini. Ya kembali pemirsa. Aku nggak bisa banget jadi food blogger. Telat, telat. This is good, man. Kalau mau nambah, beli lagi. This is good. Oh, my brother. Here. Sekarang masak. Sekarang masak nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng fried rice. Nasi goreng fried rice namanya, sayang. Nasi goreng fried rice, Kak. Sisi. 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 Karena pakai keju. Jangan aku, Kak. Ya, aja. Order fried rice? Iya. Iya. Pas dia. Jago dia ya. Ini pas kita kan. Hah? Di YouTube ini, di YouTube nanti. Oh, di YouTube. Dia terkenal di Instagram. Oh iya, emang dia Mbak Eka namanya. Iya kan? Iya. Jago kan saya? Ada efeknya, Kakak. Wih, ini ternyata digulung-gulung gini ya? Iya, digulung kak. Kita namanya apa tuh kak? Nanti Fatih, namanya Fatih NRM ada. Oh. Kita punya segmen Mabes Makan Besar gitu. Oh, namanya. Iya. Jadi ini ya. Tonton aja di YouTube. Nanti Fatih NRM. Cobain ya. Beda sama yang menu. Pas. Ada yang jual sini juga. Hmm. Waktu itu aku coba di Cinggu Cafe. Enak. Kejunya enak banget. Yang rib kayaknya lebih oke. Yang rib. Kita cobain nasi gorengnya, teman-teman. Sini kali ya? So, namanya nasi goreng? Cinta. Cinta? Cheesy. Cheesy love. Cheesy love. Fried rice. Fried rice.
pedas ya. Kamu nggak bisa jadi food blogger. Nggak bisa jadi food blogger. Jorok. Kayak makmin sih. How? Good. Lebih kulitnya banyak kamu. Ayam aja deh mendingan, ayam. So good. Good, good, tapi minumnya gak ada nih minumnya. Ini bukan? Ini apaan ya? Ini apa? Minum. Corn tea. Teh sapi ke, teh. Teh sapi jagung. Teh sapi jagung. Corn tea. Dan ini nasi goreng apa sih yang namanya? Lupa namanya susah. Aduh. Bayi nasi goreng apa sih namanya? Bayi lupa. Nasi goreng. Yang ini? Apa tuh dosirak? Dosirak. 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 Namanya dosirak. Oh iya. Dosirak chicken. Cobain ya. Dosirak. Apa? Enakan ini. Oke. Enggak aku sih enakan ini. Coba aku. Coba. Gimana? Wow, durian. Nah, lihat. Kasihan muka anak aku. Jadi banget. Oh. Asap ya, Dek. Ah, oh, dari mana, Kak? Baru pertama kali ke Oji. Dari Bandung. Bandung yang pojok sana dari Medan. Aduh. Iya, mau makan Oji dulu. Serius? Balik lagi ya. Dari Medan? Ini biang esnya mana sih? Kemarin ibu gua hamil dari Riau. Oh, ngidam. Biang esnya sini, Teh. Iya, di dalam. Apa namanya es apa tadi? Durian apa? Durian dimsu. Ya, es ini nih mah. Apa namanya? Serut. Kodeng. Kodeng. Udah lama kan dengan es kodeng. Nah, aku suka jajan gitu ya dong. Bibit es kan itu bawahnya? Es durian yang kayak biasa-biasa di toko-toko outlet di Bandung. Iya, mah. Harganya aja, Pak. Rp2.000. Berapa? Rp2.000. Tapi ini isinya banyak. Segini. Kemana pesan es? Kenapa mau dikasih es? Oh iya.